sendiri untuk program batches banking ini, Pak? Kita sedang mempersiapkan diri untuk itu. Tahun ini kita belum bergabung, kita sedang menata organisasi. Nanti kita lihat kalau kita siap, itu kita akan bergabung untuk melakukan hal yang sama. Kita saat ini sudah memiliki jaringan di seluruh Indonesia dengan 565 kantor. Bagaimana kita membuat kantor kita ini optimum terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita gabungkan dengan branchless banking kalau kita sudah siap. Karena apapun juga segala sesuatunya perlu persiapan yang cukup kuat. Tidak hanya dari segi sistem infrastruktur teknologi informasi, tapi juga pengelolaan risiko seperti saya sebut tadi dan yang lain-lain.